Hello guys, bersama saya lagi dalam Orang Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Okay, so hari ini berita tergempar yang baru sahaja masuk dikatakan Azmin Ali membuat perjumpaan sulit dengan beberapa pemimpin PKR. Alright, so sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita ikuti berita panas hari ini. Okay guys, so seperti mana yang saya katakan tadi, hari ini atau sekarang ini sedang trending apabila dikatakan Azmin Ali membuat perjumpaan dengan beberapa pemimpin yang dimana dikatakan perjumpaan ini berkisarkan tentang kemah besar bersama dengan kartel-kartel yang masih berada di dalam parti PKR. Betulkah semua ini? Sehari ini juga disebabkan perkara ini, ramai ahli-ahli PKR sana agak marah dengan tindakan atau maklumat yang baru sejak kita terima yang dikatakan Azmin Ali kembali atau bersama berjumpa dengan beberapa pemimpin PKR. Adakah ini satu strategi Azmin Ali untuk membuatkan PKR goyah agar supaya dia masuk dan menghancurkan semula gerak kerja reformasi atau Ayu Malaysia yang sedang digerakkan pada ketika ini. Jadi saudara dan saudari, saya hari ini saya membawakan kita dalam satu petikan berita yang diambil daripada Malaysia Kini yang menyatakan tentang kenyataan ini. So mari kita membaca dan saya ingin membawakan berita dan membacakan berita ini untuk kita bersama. Inilah dia. So kalau kamu lihat, inilah muka depan berita hari ini, yaitu Azmin Ali di sana yang dikatakan berjumpa dengan dua pemimpin PKR. Apakah tujuan mereka? Ini yang menjadi tanda tanya. Okay, so dengan itu saya ingin memberi atau membacakan berita ini bersama dengan kita. Kita mau mendengar apakah kenyataan atau apakah sedikit details berkaitan dengan perjumpaan ini. Katanya Azmin Ali jumpa wakil PKR di Hotel Sheraton, kata sumber, di tengah-tengah spekulasi spekulasi masa depannya. Seperti mana kita tahu, masa depan Azmin Ali di Bersatu juga sedang tidak menentu. So katanya di tengah-tengah spekulasi berkaitan masa depannya bersama Bersatu, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Muhammad Azmin Ali dikatakan bertemu dengan dua wakil daripada PKR. Perkara ini didedahkan beberapa orang pemimpin kanan PKR kepada Malaysia Kini yang tidak mahu identiti mereka didedahkan. Sumber-sumber memberitahu Malaysia Kini bahawa pertemuan itu berlangsung pada hari Rabu yang lalu atau 15 Jun di Hotel Sheraton di Petaling Jaya. Ia berlangsung selama sejam, kata sumber itu. Jadi saudara, sekali lagi, adakah perkara atau boleh dikatakan pisang berbuah dua kali apabila adakah apa yang mereka cuba lakukan ini mungkin untuk menghuru-harakan atau menghancurkan ikatan yang sedang dibina di dalam parti PKR, khususnya pada masa kini apabila Rafizi Ramli kembali bergandingan bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai timbalan presiden. So adakah mereka cuba untuk melakukan sesuatu di sana? Ini adalah sesuatu yang menjadi persoalannya. Kita baca lagi, katanya Malaysia Kini telah menghubungi pejabat Azmin semalam dan masih menunggu maklum balasnya. Azmin bagaimanapun pagi ini mengeluarkan kenyataan yang antaranya menegaskan komitmen kepada Bersatu pimpinan Muhyiddin Yassin. Jadi namun seperti biasa yang kita dengar, apabila ada cubaan-cubaan untuk menafikan seperti mana sebelum-sebelum ini, ianya menjadi kenyataan. Pada mulutnya mereka berkata ia hanya spekulasi dan mereka masih berkomitmen kepada parti itu, parti dan ini. Namun sebaliknya yang berlaku apabila kita melihat langkah Sheraton berlaku dan beberapa pimpinan daripada PKR sendiri keluar parti dan menyertai Bersatu dan sekaligus menubuhkan parti baru. Dalam berita juga katanya kedudukan Azmin Kini menjadi perhatian selepas sekutu lamanya Zuraida Kamarudin meninggalkan Bersatu dan menyertai platform baru yaitu Parti Bangsa Malaysia atau PBM bulan lalu. Menurut sumber-sumber, pertemuan itu turut mempunyai kaitan dengan kesetiaan kumpulan anggota parlimen yang menyokong Azmin Ali. So inilah agak mengejutkan apabila berita ini keluar dan pastinya ahli-ahli dan juga akar umbi di luar sana maupun penyokong atas pagar tidak suka akan berita seperti ini. Okay, mari kita baca lagi. Mereka mendakwa Azmin cuba membeli insurans
untuk kelangsungan karier politiknya. Presiden PKR Anwar Ibrahim dikatakan sedar berkaitan pertemuan itu. Usaha mendapatkan komen pejabat Anwar setakat ini belum berhasil. Sama ada Anwar mempertimbangkan membawa masuk Azmin dalam PKR. Dalam PKR kembali sumber-sumber berkata mereka tidak pasti. Belum pasti, ini cuma sekarang ini agaknya hanya berita. Namun kita mau perkara-perkara begini tidak akan berlaku, sebab ini akan mengecewakan seluruh akar umbi maupun penyokong atas pagar di luar sana. Bagaimanapun, satu sumber berkata Anwar mempunyai sejarah untuk berdamai dengan musuh politiknya, kononnya seperti mana yang berlaku dalam kes Mahathir Mohamad. Jika Anwar dapat memaafkan Mahathir sebelum ini, apalagi yang mustahil dalam politik soal sumber itu. Azmin bekas timbalan Presiden PKR dan orang kanan Anwar meninggalkan parti itu selepas penjajaran semula politik yang dikenali sebagai Langkah Sheraton yang menumbangkan Kerajaan Pakatan Harapan. Jadi ini adalah satu berita yang agak mengejutkan. Jika ia benar, kita harap pemimpin-pemimpin atasan, khususnya Datuk Seri dan juga Rafizi Ramli, kita berharap supaya mereka tidak lagi menerima susuk tubuh seperti Azmin Ali, Zuraida dan mereka-mereka yang lain, kerana mereka ini hanya mencari tempat untuk bersandar, tempat untuk bergantung. Kerana kita lihat keadaan politik dan juga situasi yang ada pada mereka sekarang ini, bukanlah mereka tidak berada di tempat yang baik, okay? So mungkin mereka tidak akan ada lagi dalam pilihan raya yang akan datang. Jadi maksudnya mereka sekarang sedang mencari atau mengatur langkah untuk sekali lagi mahu kembali kepada PKR, dan khususnya untuk merencanakan dan melakukan langkah Sheraton 2.0. Mungkin itu bakal berlaku. Jadi saudara, fikirkan dan apakah tujuan mereka berbuat seperti ini, khususnya kepada Azmin Ali. Jadi sebelum saya mengundurkan diri, seperti biasa, apapun kangkap, dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dada, tanya selera. Sekian dari saya. Bye-bye.